Tak berkutik dicecar Komnas HAM, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo akhirnya jujur. Verdi Sambo mengaku kalau dirinya ada di tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J. Bahkan Verdi Sambo mengaku ia berada di TKP saat Brigadir J masih hidup. Hal itu diungkapkan Verdi Sambo ketika diperiksa oleh Komnas HAM di Mako Brimob Kelapa II Depok Jawa Barat, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Saat memeriksa Verdi Sambo, Komnas HAM bertanya perihal detail waktu pembunuhan Brigadir J pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 silam. Tak mampu berkutik lagi, Verdi Sambo akhirnya mengaku kalau dirinya ada di TKP saat Brigadir J masih hidup. Selain itu, Verdi Sambo mengaku adanya skenario soal pembunuhan Brigadir J agar terlihat seperti tembak-menembak. Bahkan disebutkan Komnas HAM, Verdi Sambo pun menyusun skenario itu bersama istrinya, Putri Chandrawati, setelah keduanya tiba di rumah pribadi di Saguling. Tak hanya soal skenario kronologi tembak-menembak, Verdi Sambo pun sengaja memerintahkan pada anak buahnya untuk merusak TKP. Kemudian di depan Komnas HAM, Verdi Sambo minta maaf lantaran sudah merekayasa kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, beberapa waktu lalu, mantan pengacara Baradae, Muhammad Burhanuddin, mendapatkan pengakuan dari kliennya kalau Verdi Sambo ada di lokasi kejadian. Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut, Baradae juga menyampaikan sederet nama yang diduga terlibat dalam kematian Brigadir J, termasuk posisi Verdi Sambo saat di TKP. Hal itu diungkapkan Baradae dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Tak hanya ada di TKP, Baradae juga menyebut kalau ia melihat Verdi Sambo memegang senjata di samping jasad Brigadir J. Ketika melihat sang jenderal pegang senjata, Baradae, disebutkan pengacara, syok ketakutan. Meski begitu, pengacara enggan menjelaskan detail soal aksi Verdi Sambo tersebut lantaran sudah masuk tahap penyidikan. Jika Verdi Sambo pegang senjata di samping jasad Brigadir J, apakah ia juga turut menembak Brigadir J? Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sempat mengungkap hal ini saat konferensi pers penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka pada Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022. Listio Sigit menyebut Baradae menembak Brigadir J menggunakan senjata milik Brigadir Riki Rizal atau Brigadir RR. Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah Irjen Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J. Listio Sigit mengatakan saat ini masih dilakukan pendalaman terkait keterlibatan langsung Irjen Verdi Sambo.